Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dateng para bini sepuh pepunden ingkang satuhu kinabekten, pambating projo satrianing negari minangka pandam pandoming para kawula dasih ingkang pantes pikanto pakormatan, para alim, para ulama, para kiai ingkang rinten kelawan ratri sumanding wahyuning ilahi minangka penuntun kiblating panembah, ing saestu kula takzimi sedaya para tamu kakung putri ingkang sulistya ing budi, khusus kepada mempelai berdua Mas Egi Yahya Aditamar. Leres nggih, Mas. Kula bangsuli Mas mangke tak klentu. Mas Egi Yahya Aditama, sarjana teknik. Kalian Mbak Ayu Putri Kusumaningrum, sarjana kehutanan. Leres. Ingkang berbahagia sing rawuh dalu niki mboten nonton sing luwi kabagianing panjenengan. Peristiwa penting yang dialami manusia itu ada tiga. Yang pertama, tangis disambut esem yang namanya lahir. Semua sudah mengalami, sudah terjadi. Bayine nangis, ibuke lorone kaya ngapa ningali putrane nangis mesem. Niku nek normal, Pak. Nek ana bayi lahir nangis kok ibuke merengut, niku dipertanyakan mbok menawa bingung goleki bapakne sapa. Peristiwa penting sing nomor loro mboten mesti sedaya ngalami, namung Mas Egi kalian Mbak Ayu dalu menika sampun ngalami, nggih menika ingkang pun ustani esem ketemu esem. Mboten senes ingkang pun ustani dadi manten. Mas Egi kalian Mbak Ayu alhamdulillah panjenengan sampun nindakaken separuh agama sunnah Nabi ingkang penustani dadi manten. Masalahe wonten mas sing ngantos sedo niku ora dadi manten. Lah, peristiwa penting sing nomor tiga mboten disuwun, pasti semuanya nanti akan mengalami ingkang penustani esem disambut tangis. Sing sedo mesem, sing ditinggal nangis. Niku nggih nek umume ngaten. Nek ora umum niku ya wonten sing sedo mesem, sing ditinggal mesem. Mergane warisane akeh. Mas Egi kalian Mbak Ayu. Kula matur Mbak Ayu mboten napa nggih, po Mbak Putri. Mbak Ayu, nggih. Nyuwun ngapunten panjenengan saat sekarang ini mengalami kebahagiaan baru yang tadi dikatakan penyanyinya pengantin baru.
Semuanya kalau jadi manten pasti senang. Dadi manten ki seneng, ning ojo seneng dadi manten. Mas Egi, kira-kira punya cita-cita dadi manten? Cukup sekali. Yang pertama dan yang terakhir. Mbak Ayu juga gitu ya, insya Allah. Maaf, kalau ada doa, doanya begini: Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha, wa alif bainahuma kama alafta baina Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Doa ketiga ini bagus. Mohon Mas Egi dan Mbak Ayu menjadi keluarga seperti keluarganya Nabi Adam dan Siti Hawa, Nabi Yusuf, Siti Zulaikha, Nabi Muhammad, Siti Khadijah. Semuanya baik, tapi spesial buat Mas Egi, kira-kira pengen mencontoh keluarganya siapa, Mas? Ora itu tekon bapak ibu ora itu tekon Mbak Ayu, jawab jujur Mas Egi, kepingin mencontoh keluarga bahagia panjenengan nanti ke depan, pengen mencontoh dari tiga nabi yang saya sebut, pengen mencontoh nabi siapa? Nabi Adam. Wah, berarti kalau Nabi Adam ini menurut satu riwayat Mas, Nabi Adam itu nabi punya kesalahan hanya satu, memakan buah kuldi, maka kemudian dibuang ke dunia dan putranya banyak kembar-kembar. Kira-kira jenengan pengen di putra pinten Mas? Oh tanya dulu boleh, kalau ini boleh tanya, cukup 10. Mas, Nabi Adam itu putranya banyak, kembar-kembar, itu karena Nabi Adam itu tingginya saja Mas. Jenengan nek tanate maos riwayat, Nabi Adam itu tingginya 60 hasta sawit kambil, dhuwur banget Mas. Lah jenengan ki kira-kira ana 2 meter mboten dhuwure? Tidak ada. Mula nek ndek putra akeh ora mampu Mas. Ya. Terus kemudian cukup tetap tegang teguh Nabi Adam ya Mas ya, atau pindah? Nek ganti Nabi Muhammad istrinya 4. Bingung. Iya nyontoh Rasulullah, tetapi bukan dari sisi itu gitu ya. Oh, Rasulullah itu sangat mesra kalau memanggil istrinya Mas, apalagi istrinya yang paling muda, istri yang pertama yang paling dicintai. Rasulullah itu ditinggal ayahnya sedih, ditinggal pamannya sedih, ditinggal istrinya sedih, tapi kalau Rasulullah itu paling sedih ge rikala radikarohke dening Allah selama dalam satu riwayat nyebut ada yang 3 bulan, ada yang 3 tahun tidak mendapatkan wahyu Allah, firmannya Allah. Ah Rasulullah sangat sedih Mas. Makanya satu hal yang mungkin nanti kalau meniru, kalau Mbak Ayu niru Siti Khadijah, istri dari Rasulullah yang paling dicintai, Siti Khadijah itu pernah sakit. Pernah sakit beberapa minggu, tetapi justru minta sama putrinya Fatimah. Putriku, datanglah ke sini. Ada apa, Bunda? Siti Fatimah datang ke ibunya, Siti Khadijah. Padahal kondisinya Siti Khadijah sakit. Ada apa, Bu? Kemudian gini, saya pengin, kondisinya sakit ini, saya pengin kamu dandani saya yang terbaik biar kelihatan cantik. Itu pada waktu istri Khadijah sakit. Duh, ada apa ini Bu? Pokoknya saya sekarang pengen kamu dandani saya yang menurut kamu saya yang terbaik dan yang
cantik. Maksudnya apa? Pengen membahagiakan suami karena sakit. Nanti kalau suami pulang melihat istrinya dandan yang cantik akan senang. Maaf, saya bertanya bukan Mbak Ayu tapi mantan-mantan manten ini. Kira-kira kalau suaminya pergi pulang, pernahkah panjenengan dandan yang terbaik untuk suaminya manakala suaminya pulang kerja? Halo? Oh, dasteran wi bolong kok. Nah, maka Mas Egi dan Mbak Ayu, tiga hal yang menjadi catatan untuk menuju keluarga bahagia. Satu, niatilah pernikahan panjenengan ibadah kepada Allah, nindakke sunnah Nabi. Pertama. Yang kedua, terimalah pasangan Anda, Mas Egi, Mbak Ayu, terimalah Mas Egi, Mbak Mas Egi, terimalah Mbak Ayu dengan segala konsekuensinya. Maaf Mas Egi, sing jenengan ngerteni Mbak Ayu sampai detik ini ge api etok. Wasline isih delik ge Mas. Jenengan nek wis ngerti njobo njerumbel. Mbak Ayu sing jenengan ngerteni Mas Egi ge api etok. Maka syarat yang kedua, apapun aslinya Mas Egi, apapun aslinya Mbak Ayu, akan konsekuen jenengan terima walaupun setelah kelihatan aslinya. Yang ketiga, dasar pernikahan Mas Egi dan Mbak Ayu ini karena mempunyai rasa cinta, bukan terpaksa dan bukan karena dipaksa. Betul Mas Egi? Betul Mbak Ayu? Jadi karena punya cinta? Kalau boleh tahu Mas Egi dari mana datangnya cinta? Dari SMA. Dari SMA sudah cinta. Itu kata lainnya dari mata turun ke hati, bisa menerima? Mbak Ayu sama enggak? Sama. Tapi Mbak Ayu, ada wanita yang jawabnya tidak seperti itu loh. Dari mana datangnya cinta? Katanya jawabnya dari harta turun ke hati. Maka yang wanita seperti itu lindung wiro duelek mugo-mugo bertati mantan lek cepet. Maka kecintaan Mas Egi, bagikan Mas Egi jadi kumbang, Mbak Ayu pengen jadi apa? Bunga matahari. Yeah. Mas Egi jadi sepatu, Mbak Ayu pengen jadi kaos kaki. Kalau Mas Egi jadi hidung, Mbak Ayu jadi upile. Maka cintanya Mas Egi dan Mbak Ayu semoga tidak sebatas karena alis yang berukir gincu, bibir yang bergincu, bukan alis, bukan dasi dan gincu. Ya, iklan dulu ya, bukan alis dan gincu, apa? Bukan dasi dan gincu judulnya, lagu, iklan dulu. Yuk, Mas. Ngapunten Bapak Ibu, anggen kula matur kula setting dalam nada dan dakwah.
semoga pernikahan panjenengan dilandasi dengan rasa cinta ibadah kepada Allah, insya Allah bahagia. Cantik pun perlu demi gairah cinta, akhlak mulia hiasan yang utama. Akhirnya harta benda kalau jadi neraka, tak guna wajah indah kalau jadi bencana. Alis berukir, bukan bibir berkincu, yang kudambakan gadis yang punya hati. Cinta karena dasi, sisi akan segera basi. Cinta karena kincu, cucu akan segera layu. Tiga hal untuk pondasi menuju kepada keluarga bahagia. Tetapi tidak ada salahnya untuk meraih ketiga hal tersebut, tidak mudah. Tidak mudah seperti membelekkan telapak tangan. Makanya nyun sewu harus siap mental tenan ini Mas Egi, Mbak Ayu. Ya Allah, setelah ini Mas Egi akan ke Kalimantan, Mbak Ayu akan ke Papua. Terus ini ketemu kapan? Apakah ada cinta jauh di mata, dekat di hati? Iya, bisa. Tapi terus piye engko? Tapi karena sudah diniati, sudah tentunya ada unsur musyawarah, saling menerima, insya Allah tetap akan terjalin bahagia. Mungkin Mas Egi yang mengalah, rencana satu bulan atau seminggu pulang? 9 minggu sekali, itu ada berapa bulan? 2 bulan, ya 2 bulan. Insya Allah Mbak Ayu siap menerima. Gue nek kangen banget bi. Ya makanya jenengan harus tak tambahi lagi 4 T harus panjenengan ciptakan. T yang pertama adalah tahabub. Artinya apa? Katresnan, cinta yang sejati, cinta yang karena Allah. Ini walaupun jauh tetap cinta karena Allah, bukan karena yang lain. Maaf. Maka karena ingin ya prihatin dulu untuk jarak jauh 2 bulan kundur sekali, kira-kira janjinya Mas Egi dengan Mbak Ayu ini sehidup semati, saklawase opo selamanya. Cintanya Mas, ayo jenengan katresnannya, karena diawali sudah luar biasa untuk menerima tidak setiap hari ketemu, padahal ke pacaran we di dadamu ada aku. Iya, waktu makan ingat kamu, nong WCW ingat kamu. Sekarang setelah nikah nanti akan berjauhan, makanya harus paling panjenengan harus mengatakan yang terbaik untuk Mbak Ayu. Mbak Ayu juga begitu dengan Mas Egi. Maka cinta dalam perjanjian kemarin saklawase sehidup semati opo selamanya. Halo. Ora itu tiru-tiru.
harus jawab sesuai dengan pilihan Mas Egi dalam hati, sehidup semati, saklawase nopo selamanya. Selamanya. Mbak Ayu bisa menerima? Kenapa tidak sehidup semati? Karena kalau sehidup semati saya juga tidak percaya. Karena yang satu mati harus ikut mati. Nek sak lawase kula ya semelang, nek lawas ndak golek sing anyar. Maka cocok jenengan. Pilihannya adalah selamanya, selama hayat masih di kandung badan, ya. Maaf Mas, pernah mendengar lagunya Cinta Mulia? Tidak. Ya, dengarkan dulu ya Cinta Mulia. Nanti setelah ini saya tambah 10 menit lagi. Karena nek pengajian anggo manten iki ketok yo ora betah ngono nek suwe-suwe. Ya, yuk Mas, Cinta Mulia. Ini judul jawabannya Mas Egi tepat, selamanya. Semuanya nanti mendoakan di akhir lagu selamanya. Bile Bapak Ibu unjukane tasih, monggo diunjuk rumiyin. Sing telas nggih sabar. Bareng-bareng saya Mas Egi. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup rukun damai. Kok menang mawon? Rah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia, jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia, kalau bukan hanya memikirkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama. Tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Diulang Mas Juli, sekali lagi Mas Juli. Iya, semoga dari 4T yang baru satu ini saya sampaikan, tahabub patersnan terbina Mas Egi dan Mbak Ayu selamanya. Selama hayat masih di kandung badan, insya Allah cinta tetap untukmu Mbak Ayu. Gitu ya Mas Egi ya. Sampai rela Mas Egi jadi hidung, Mbak Ayu jadi upile. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia, jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia, kalau bukan hanya memikirkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama. Tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Bareng-bareng Pak, doakan. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Dua kali lagi.
sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sekali lagi. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Amin. Iya, jadi kalau panjenengan dalam mempertahankan kecintaannya selamanya, insya Allah akan bagaikan surga di dunia. Ya, Mas Egi dan Mbak Ayu. Maka Profesor Hamka pernah mengatakan, kalau cari istri atau suami, Mas Egi atau Mbak Ayu, carilah yang mempunyai nilai 1000. Sekali lagi, carilah yang punya nilai 1000. Artinya apa? Kalau dalam sebuah hadis dikatakan, carilah istri atau suami itu yang mempunyai 4 catatan. Yang pertama, rupa cantik atau bagus. 2, juga punya harta. 3, keluarga keturunan yang baik. 4, adalah agama. Niku Mbak, Mas Egi dan Sewu cengkah karo ngendikane penyanyi Tutu Pondo Tuturupo Hamong Ati Pawi Tahane Tutu Pondo Tuturupo. Mas Egi, nek jenengan sarujuk mantu o, nek orang gedeko Tutu Pondo Tuturupo, sing penting ati nih Mbak Ayu, ayo sarujuk mantuk orang gedek. Halo, saya tunggu jawabnya. Mantuk nopong gedek Mas, Dudu Pondo Dudu Rupo, sing penting atine Mbak Ayu. Ya mantuk Mbak Ayu, Dudu Pondo Dudu Rupo, sing penting atine Mas Egi sarujuk mantuk boten gedek. Ya nyun sewu Mas Egi, Mbak Ayu, tak kasih waktu 5 detik untuk saling memandang mulai dari sekarang. Cukup. Tek 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 tek. Dah, 5. Ayo Mas Egi jawab jujur. Mbak Ayu nek karo penyanyine Ayu ndi? Oh, ayo Mbak. Ayo, subhanallah. Tapi jujur Mas Egi, survei itu membuktikan golek bojo ki nek Ayu ora awet. Malah awet sing elek. Ayu nih Mbak Ayu saiki unten ono 20 tahun ora kaya ngene iki. Iso malah dadi lemu banget. Ning nek elek tekan kapan tetep elek, Mas. Jaminane aman, ra ono sing godho. Pak dukuhe ra gelem godho. Tetapi karo agama menuntun kan carilah 4, tetapi kita juga gandengkan dengan Profesor Hamka, nilainya 1000, itu ternyata Profesor Hamka cantik itu dinilai 0. Karena kalau cantiknya sebagai tumbuhnya rasa cinta, cantiknya hilang, cintanya hilang. Maka Profesor Hamka menilai nilai 0. Menilai cantik. Yang kedua, harta benda, Profesor Hamka juga hanya memberikan nilai 0. Karena kalau cintanya hanya karena harta, nanti kalau tidak punya harta, cintanya hilang. Maka nilainya 0. Keluarga yang baik, iya sekarang, besok tidak baik, bisa juga. Itu juga Profesor Hamka hanya memberikan nilai 0. Yang diberikan nilai 1 hanya agama. Karena kalau agama ini insya Allah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Ada kata-kata bijak, hidup dengan agama akan selamat. Hidup dengan ilmu akan terarah. Hidup dengan seni akan lebih indah. Maka 4 hal boleh dimiliki, tetapi carilah itu yang hanya nilainya 1000. Maka kalau rupa 0, harta 0, keluarga 0, agama 1, 1 nolnya 3, berarti nilainya 1000. Kalau hilang rupa, insya Allah masih 100. Kalau
juga hilang, masih 10. Keluarga juga ikut hilang, jadi masih satu. Satu ini yang akan membawa bahagia. Maka tahabub harus panjenengan ciptakan selamanya. Kemudian yang kedua adalah tasawur, bermakna musyawarah. Mas Egi, Mbak Ayu belum nikah itu juga punya masalah, Mas. Dulu belum nikah juga masalah toh, ada masalah toh? Iya, nanti jenengan setelah nikah juga ada masalah, Mas. Lama enggak punya putra, masalah. Duwe putra, masalah. Putrane sekolah bayari larang, masalah. Rampung sekolah ru nyambut gawe, masalah. Nyambut gawe bayari sithik, masalah. Tetapi kalau mengatasi masalah tanpa masalah, penggadian. Tetapi Mas Egi, Mbak Ayu, nanti jenengan kalau berkeluarga punya masalah, tolong pesan saya musyawarah. Pesan lagi Mbak Ayu, Mas Egi, ora itu wadul karo wong tuwa. Orang tua itu tugas terakhir, wa ayu zawijahu idza atrok. Tugas terakhir orang tua menikahkan. Maka Pak Haji Harso sudah menikahkan Mas Egi dengan Mbak Ayu. Putrinipun Bapak Wahyu Pandarum kalau wausoh ibu. Yunsew, tugasnya selesai. Maka nanti kalau ada masalah, Mas Egi, jangan kembali ke orang tua. Musyawarahkan berdua. Kalau tidak bisa memutuskan, tolong cari guru, bukan kembali ke orang tua. Orang tua yang baik itu nek duwe putra kalih mantune regejekan sing apik, sing slamet ngedok. Ora itu nyedak. Kula semelang nek nyedak ndak ngrewangi anake. Apa meneh melah ngompori, wanenono, engko nek kalah tak rewangi. Itu bukan orang tua yang bagus. Karena orang tua sudah selesai tugasnya. Maka tanggung jawab Mbak Ayu sekarang ada di pada Mas Egi, ya. Saling asah, saling asuh dan saling asih. Maka T yang ketiga setelah musyawarah, tangawun, saling tolong menolong. Ibarat tangan kiwo karo tangan tengen. Kiwo gatel tengen ngukur, tengen gatel kiwo ngukur, nek gatel kabeh. Nah, jadi saling tolong menolong. Mbak Ayu ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Mas Egit juga ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Maka kalau saling tolong menolong, insya Allah saling menutupi, tidak mempertahankan egonya sendiri, akan bahagia. Ya Mas, suatu ketika Mas Egi ada kerjaan yang Mbak Ayu bisa membantu, silahkan dibantu. Mbak Ayu ada kerjaan Mas Egi bisa membantu, silahkan dibantu. Ya, saling mengisi, saling asah, saling asih dan saling asuh. Tiga, terakhir T yang keempat adalah tangawif, pemaaf. Kalau mempertahankan menangnya sendiri akan tidak bisa rampung masalahnya. Tetapi kalau nanti Mbak Ayu nesu, Mas Egi harus mengalah. Ojo nesu dibales karo nesu. Dadi nesu banget. Ya. Jadi kalau sing siji nesu, sing siji kudu ngalah. Makanya di kala Mbak Ayu nesu, Mas Egi tak kasih doa, Mas. Tirukan saya, Mas. Jadi ngene Mbak Ayu nesu, pang-pang-pang jenengan ndonga ngoten iku oleh tangane templek nggih batuk plek mari. Ini apal, ora apal retuk duguk batuk sampluk makanya dengan. Ayo Mas Egi, tirukan doa ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini as'aluka khairoha wa khairoma jabaltaha ngalai wa angudubika min syariha wa syarima jabaltaha ngalai. Insyaallah doa itu engko nek Mbak Ayu nesu dumuk bathuke kalih ndonga ngoten iku nyun sewu. Copi mang bangsuli. Urung apal. Ora itu ndumuk bathuk. Ndak disampluk. Ya insyaallah WA saya tak catetke. Mbak Ayu jenengan iku doane Mas Egi. Jenengan rasa tak wenehi donga, tak wenehi cara. Mas Egi iki padha kalih kula wong lanang. Nek lu nesu menteleng, Mbak Ayu dadi lenga. Mas Egi menteleng tinggal lunga. Ning ora itu ado-ado amping tembok rudinjen.
dinjen mari parani parani ini setinggal nunggu jubuk no Quran begitu Mas Eki empang langsung wacak no Yasin gitu. Karena Yasin adalah surat firman Allah yang baik. Saya bukan menyebutkan untuk meredam nesu. Masalah Yasin ini biasanya diwaca nek arep maaf guyon. Tapi ada nek Mas Egile nesu karo ngadeg jenengan cukup ngendika sing alus. Lenggah Mas. Lenggah nesu, teturon Mas. Teturon nesu sare Mas tak kancani insyaallah meneng. Urung ana wong turu kok nesu. Turu telung jam tangi nesu kok nambahi limang jam. Tangi saya nesu kok nambahi sedino. Sedino tangi saya kok nambahi telung dino. Nek telung dino ora tangi-tangi kok siarno. Gugan ya. Jadi harus pemaaf. Maklum Mas Egi, wanita, wanita iki kudu wanita toto, tapi juga karena wanita itu kelemahannya ada tinggal di satu tiga hal aja. Ndak banyak-banyak kok Mas. Siji wanita itu kelemahannya gampang mutungan. Mula Mas Egi nek engko Mbak Ayu nesu mutung jenengan aja melu mutung. Wong lanang kuwi gandeng wong putri niku diciptake saka tulang rusuk sing bengkong, mula gampang mutungan kipas. Mula jenengan Mas Egi tugase wong lanang jejeki barang bengkong. Aja ngeres-ngeres lho Pak ngene. Lim menggale kok terus tekan jeru-jeru. Nah, sing nomor loro biasane piantun putri iki sok ngewuhke. Jare dudu bondo dudu rupa, sing penting ati. Jenengan aja ngertos aslinya Mbak Ayu buktekno 5 bulan ndak usah dikasih apa-apa. Kok ketok asline, Mas? Aku topek bojo limang sasi kok durung tau ngrasake bayarmu. Lho piye te, Dik? Tresnaku ku mbiyen tekan saiki isih, mulo cintaku masih seperti yang dulu. Ah, Mbak Ayu nanti akan ngendika, "Mas, ya wong bebojoan ki butuh duit. Ya wis, tak nyambut gawe. Jenengan mulih laporannya, Dik. Liku mbut gawe dina iki tok dit 5000. Wah, asline ketok meneh. 5000 kono nggo tuku apa ngoten niku. Nggo terus jenengan kundur malih laporan, Dik, dina iki tok dit 1 juta. To bingung neh dungaren sak yuta Mas li mung rampok ngendi ngoten niku sing paling parah niku piantun putri ndi watak nyat karo nyot nyacat karo mula pemaaf harus panjenengan punyai insyaallah akan tercapai keluarga bahagia Mbak Ayu insya Allah jadi istri yang taat pada suami. Mas Egi menjadi suami yang tanggung jawab lahir batin kepada istrinya.